Shalom jemaat dikasih Tuhan. Puji Tuhan, kita kembali bersama-sama datang beribadah di hadapannya. Saudara, saya mengajak setiap kita yang saat ini ada lagi melakukan sesuatu, mari kita boleh berhenti sejenak. Mari kita boleh sungguh-sungguh datang dengan hati yang ingin menyembah Tuhan, segenap hati, segenap jiwa kita. Mari sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita mengambil waktu teduh terlebih dahulu. Dengan perlahan kita sama-sama bangkit berdiri. Ibadah kita dimulai di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal menyertai ibadah kita dari awal sampai pada akhirnya. Amin. Saudara, jikalau kita pikir, saudara, kita pikir-pikir, ada banyak sekali alasan kita itu bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Saudara, ada banyak sekali hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang besar. Saat ini mari kita boleh mengingatnya. Sembari kita menaikkan pujian ini, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Bless the Lord, oh my soul. Oh, oh my soul. Worship. Worship His holy name. Sing like never before. Sing like never. Mengangkat tangan kita. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never. Sing like never before. Oh my soul. I worship Your holy name. Dia kaya akan kasihnya. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul. I worship Your holy. Oh,
Selamanya kami akan terus menyembah-Mu ya Tuhan. Kami akan memuji Engkau karena begitu besar kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Begitu besar pengorbanan-Mu di atas kayu salib ya Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong kami di masa-masa yang tidak mudah seperti ini, kami boleh tetap mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Maka jiwa kami akan penuh dengan pujian. Jiwa kami akan penuh dengan sukacita menyembah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami akan melanjutkan pujian kami di hadapan-Mu. Tuhan yang boleh tolong, Tuhan yang boleh pimpin kami. Berikan kami hati seorang penyembah yang sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, saat ini kita akan bersama-sama menaikkan pengakuan iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita berikan tepuk tangan kepada Tuhan. Bersama-sama katakan, kasih yang begitu besar. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Sekarang boleh tepuk kanan kiri, katakan ayo semangat memuji Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkan. Syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup
yang kau berikan ini hanya untukmu. Yo. Namamu dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Haleluya, berikan sorak-sorai tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus, Allah kita. Amin. Saudara, biarlah kita boleh tetap melimpah dengan syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah menjamin hidup kita. Dia sudah memberikan jaminan yang abadi. Karena itu kita bisa berbahagia kepada-Nya. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus. Ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi, aku bernyanyi. Bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Serahkan diri, aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teguh sambil menyongsong kembalinya. Tangan kita, aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. My story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the days.
Sekali lagi, this is my story. This is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long. Praising my Savior. Praising my Savior all the day long. Sekali lagi. Praising my Savior all the day long. Amen. Shalom. Kita memasuki Minggu Advent yang ketiga. Dan biarlah kita boleh bersama-sama pada saat ini beribadah dengan penuh sukacita dan penuh dengan pengharapan. Tema kita pada hari ini adalah kebangkitan orang mati. Mari sebelum kita bersama-sama untuk membahas akan bacaan Alkitab pada hari ini, kita masuk di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur kita semua boleh memasuki akan Minggu Advent yang ketiga. Biarlah kami tetap memiliki satu pengharapan di dalam hidup kami, supaya sungguh-sungguh kami tetap, ya Tuhan, memiliki pengharapan di dalam Kristus. Berbicaralah kepada kami, ya Tuhan, pada hari ini melalui kebenaran firman Tuhan, supaya sungguh apa yang kami baca, yang kami renungkan, menjadi bagian di dalam kehidupan kami, dapat kami terapkan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, ya Tuhan, kami membutuhkan kuasa urapan Roh Kudus Tuhan yang boleh mengurapi hati dan pikiran setiap kami dan juga hamba-Mu. Berbicaralah kepada kami, ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang telah menjadi manusia, kami alaskan doa kami ini. Amin. Nah, pada hari ini, seharusnya kita membahas Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-44, di mana LAI itu memberikan judul Lazarus dibangkitkan. Namun pada hari ini kita akan bersama-sama untuk melihat nats yang akan dibahas, yang menjadi pokok dasar, pokok pembahasan di dalam khotbah pada hari ini, yaitu Yohanes pasal 11 ayat 25 sampai 27. Demikianlah firman Tuhan yang akan saya bacakan untuk Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia." Saudara, seandainya kalau saudara diundang oleh seorang teman dekat yang berulang tahun, dia mengadakan ibadah syukur. Nah, di saat ibadah syukur itu dilangsungkan, ada seorang pendeta yang berkhotbah yang menyampaikan renungan ucapan syukur. Tetapi tema renungan itu tentang kematian. Saudara, kita semua tentu akan kaget. Kenapa di hari ulang tahun justru kemudian khotbahnya tentang kematian? Saudara mungkin berpikir, wah, pendeta ini salah konteks. Ini berbicara tentang ulang tahun, kok bicara tentang kematian, kebaktian, penghiburan. Atau mungkin saudara berkata, pendeta ini aneh-aneh. Pendeta ini sedang mencari popularitas. Pendeta ini memberikan satu renungan firman Tuhan
yang tentunya mereka mengatakan menampakkan dirinya sebagai seorang yang enggak waras. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat di dalam bagian ini, saudara, kita juga hari ini berbicara tentang kebangkitan orang mati. Nah, tentunya saudara juga akan berpikir, ini menjelang Natal, merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Kok bicara tentang kebangkitan orang mati? Tentunya saudara juga bertanya, apakah ini tidak salah konteks? Apakah tema gereja ini merupakan satu tema yang dipaksakan? Kalau mereka yang tidak tahu bahwa sebetulnya BCS Medan ini sedang melaksanakan satu khotbah berseri, 7 tanda yang penuh dengan keajaiban di dalam kitab Yohanes. Saudara juga akan berpikir, Pak Bambang kok mau-mau saja disuruh khotbah tentang kebangkitan orang mati di masa Advent, di masa menjelang Natal. Saudara tentunya juga ada yang berkata, jangan-jangan juga mencari popularitas. Jangan-jangan juga kemudian BCS Medan ini, para pengurusnya juga aneh-aneh. Atau mungkin juga, saudara juga berpikir, bahwa kalau tema ini tetap disampaikan, maka pendetanya juga enggak waras. Nah, saudara-saudara, pada hari ini kita akan bersama-sama untuk melihat satu hal, relevankah atau tidak relevan di dalam Advent, di dalam menjelang Natal ini, kita itu membahas tentang kebangkitan orang mati. Di tengah kita merayakan gegap gempita perayaan Natal, justru kita itu berbicara tentang orang mati, saudara. Nah, oleh karena itu, saudara, bagaimana jawaban kita? Mungkin di antara saudara berkata, ini enggak relevan. Saudara berkata, sungguh enggak relevan. Berbicara tentang palungan, berbicara tentang orang majus, berbicara tentang para gembala, berbicara tentang Maria, berbicara tentang Yusuf, berbicara tentang nyanyian Maria. Wah, Natal itu biasanya berbicara tentang hal yang bersifat sukacita, penuh dengan kegembiraan. Satu perayaan yang dirayakan dengan penuh gegap gempita. Kok malah bercerita tentang kebangkitan orang mati. Nah, saudara, pada hari ini saya ingin mengatakan, tema ini sebetulnya sangat relevan sekali. Kenapa, saudara, tema ini merupakan satu tema yang relevan? Karena Yohanes pasal 11 ayat 1-44 merupakan kisah yang sangat berkaitan dengan masa Advent. Advent itu memiliki pengertian menantikan kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Sehingga pada saat kita itu menantikan kedatangan Yesus kedua kalinya, maka di situ ada satu pengharapan. Yaitu supaya kemudian kita sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, kita mengalami kebangkitan. Sehingga pada saat Tuhan Yesus itu datang, saudara kita yang sudah mengalami kematian secara fisik ini akan dibangkitkan. Kita mengalami hidup yang kekal. Kita bertemu dengan Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, pada hari ini, kita akan coba melihat di manakah letak relevansinya, saudara. Di dalam merayakan Natal, kita membahas kebangkitan orang mati. Saya mengutip apa yang menjadi tulisan Robert Peterson. Robert Peterson ini adalah seorang yang luar biasa. Dia adalah profesor teologi sistematik di Covenant Theological Seminary. Di dalam bukunya yang berjudul Keselamatan Dikerjakan oleh Sang Anak, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, dia mengutip perkataan Philip Hughes. Philip Hughes ini adalah seorang pendeta Anglican. Nah, Philip Hughes ini membahas seperti ini, saudara. Tetapi Bethlehem bukanlah kisah cerita selengkapnya. Kelahiran yang terjadi di tempat itu bukan suatu akhir akan hal itu sendiri, melainkan sarana menuju akhirnya. Suatu akhir di mana Bethlehem adalah sarana menuju Kalvari. Dan jika Bethlehem tidak dipandang dalam kaitan langsung dengan Kalvari, tujuan dan signifikansi yang sebenarnya akan terlewatkan. Nah, Philip Hughes ini berkata,
kalau kita mengerti tentang makna dari Natal itu sendiri dan hanya berhenti pada saat di Bethlehem, peristiwa kelahiran Tuhan Yesus, maka kita kehilangan signifikansi, makna, dan nilai dari Natal itu sendiri. Nah, kemudian dilanjutkan saudara oleh Philip Hughes di dalam kalimat yang berikutnya. Ayunan bayi adalah awal dari jalan menuju ke salib, dan tujuan dari kedatangan Kristus dicapai bukan dalam ayunan itu, tetapi di atas salib. Karena itu Yesus menyatakan tentang dirinya sendiri bahwa Anak Manusia datang untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dan Rasul Paulus memberitakan bahwa Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Sebagaimana tertulis dalam 1 Timotius pasal 1 ayat yang ke-15. Nah, Philip Hughes ini menegaskan, saudara, arti maksud Natal itu tidak berhenti kepada peristiwa di Bethlehem, tetapi harus sampai kepada peristiwa Kalvari, supaya kita itu mengetahui dengan jelas esensi, tujuan, dan signifikansi mengapa Allah itu menjadi manusia, mengapa Yesus itu harus dilahirkan ke dunia ini, saudara. Nah, ini merupakan sesuatu yang penting, yang tidak boleh kita lupakan. Tetapi, saudara, kita bukan berhenti hanya sampai kepada peristiwa kematian Tuhan Yesus. Saudara, kenapa? Karena kalau kita berhenti sampai pada kematian Tuhan Yesus, maka di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 17, di sana dikatakan iman kita itu menjadi sia-sia, kepercayaan kita menjadi sia-sia. Nah, mari kita baca 1 Korintus pasal 15 ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Dan kamu masih hidup dalam dosamu. Saudara kaget bukan? Bukankah peristiwa penyaliban Tuhan Yesus itu menebus dosa kita? Kenapa kita berhenti sampai di situ, tidak pada kebangkitan, maka kamu hidup di dalam dosamu? Saudara, kalau tuh Kristus itu datang dan mati begitu saja, hanya menebus dosa kita, kita akan menjadi manusia seperti Adam dan Hawa. Di mana kita menjadi orang yang tetap bisa hidup tanpa dosa, tidak melakukan dosa, tapi kita bisa kembali hidup di dalam keberdosaan kita. Nah, oleh karena itu, Rasul Paulus mengatakan, kamu masih hidup dalam dosamu. Kita dalam keadaan lemah. Kita orang di dalam kehidupan kita masih dalam kedagingan. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, kita perlu untuk dimengertikan bahwa peristiwa Natal itu harus dikaitkan juga sampai pada kebangkitan Kristus. Itu tidak boleh kita lupakan. Supaya kemudian melalui kebangkitan Tuhan Yesus itu satu paket. Kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus itu menebus dosa kita dan memberikan kepada kita status benar di hadapan penghakiman Tuhan. Kita menjadi orang yang benar dan itu menjadi jaminan keselamatan dan hidup yang kekal bagi hidup kita. Tanpa status kita menjadi orang benar, saudara, kita tidak bisa akan mengalami hidup yang kekal. Tidak bisa kita akan mengalami kebangkitan di dalam diri kita. Nah, oleh karena itu, saudara, kalau kita melihat di dalam bagian ini, maka jelas Yohanes pasal 11 ayat 25, Tuhan itu ingin mengatakan, apa yang menjadi jaminan kita, saudara, bahwa kita itu akan mengalami kebangkitan di dalam kehidupan kita ini. Kebangkitan tubuh itu, saudara. Jaminannya adalah di dalam Yohanes pasal 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Saudara, kata akulah kebangkitan dan hidup itu terkenal dengan sebut ego eimi, saudara. Di dalam kitab Yohanes itu ada 7 ego eimi, saudara, yang menegaskan tentang akulah, akulah. Mari kita lihat, saudara-saudara. Yang pertama, akulah roti hidup. Di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 48. Yang kedua, akulah terang dunia. Di dalam Yohanes pasal 9 ayat ke-5. Akulah pintu. Yohanes 10 ayat yang ke-9. Akulah gembala yang baik. Yohanes 10 ayat 11. Akulah kebangkitan dan hidup. Yang kita bahas pada hari ini, Yohanes 11 ayat 25. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6.
akulah pokok anggur yang benar di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang pertama. Nah, saudara, kita lihat apa maksudnya kata akulah itu. Kita harus jelas di sini. Itu menunjukkan siapa diri Tuhan Yesus, identitas diri Tuhan Yesus. Dia ingin menyebutkan akulah itu sebagai Allah yang kekal, saudara. Artinya Allah yang sudah ada sejak dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Lalu menunjukkan Allah yang menciptakan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Jadi saudara, kita lihat seluruh bumi dan isinya termasuk manusia itu diciptakan oleh Tuhan dari yang tidak ada menjadi ada. Yesus juga memiliki peran di situ. Lalu juga merupakan satu penyataan diri bahwa sesungguhnya Dia adalah Allah. Saudara-saudara, ini adalah sesuatu yang penting untuk kemudian kita bahas. Nah, saudara, pengakuan dirinya Yesus sebagai Allah itu belum tentu diterima oleh semua orang, bukan? Baik pada zaman dulu, orang Yahudi tidak menerima akan hal itu, maka mereka berupaya untuk menyalibkan Tuhan Yesus dengan tuduhan karena Dia sudah melakukan satu tindakan menyamakan dirinya dengan Allah. Demikian juga orang-orang pada zaman sekarang. Belum tentu akan menerima pernyataan akulah kebangkitan dan hidup itu. Siapa Yesus itu? Kok mengaku sebagai kebangkitan dan hidup? Ada satu buku yang ditulis oleh C.S. Lewis yang berjudul Mere Christianity. Dia itu memberikan satu gambaran yang luar biasa. Dia mempopulerkan argumen-argumen tentang Yesus itu, saudara. Kalau Yesus mengatakan Dia sebagai Allah, saudara. Yang pertama, benarkah Yesus itu seorang pendusta? Saudara, kalau kita melihat, apakah punya bukti kita itu Yesus itu pendusta? Kalau Dia pendusta, pasti Dia ditinggalkan oleh para pengikutnya. Betul? Yang kedua, apakah Yesus itu adalah orang gila? Saudara, yang tiba-tiba dirinya menyatakan diri sebagai Allah. Saudara, kalau dia tidak waras, tentu kita sebagai orang Kristen pada hari ini juga enggak waras karena kita ikut orang yang enggak waras, bukan? Nah, apakah benar Yesus itu enggak waras, saudara? Pada waktu dia menyatakan dirinya sebagai Allah itu. Nah, kalau kemudian dia bukan pendusta, dia bukan orang gila, maka C.S. Lewis seharusnya ada satu pengakuan dalam diri kita. Kalau begitu, Yesus benar-benar adalah Tuhan dan Allah. Apa yang diungkapkan itu pasti benar. Nah, sekarang saudara, mari kita buktikan saudara. Ya, bagaimana Dia adalah Allah yang hidup. Dia adalah Allah yang dikatakan yang memberikan kebangkitan di dalam diri orang mati. Nah, saudara, kita lihat Yohanes pasal 1 ayat 1. Konteks yang paling dekat dengan Yohanes pasal 11. Yohanes pasal 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya telah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu menjadi Allah. Saudara, jelas, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu menjadi manusia. Di mana Tuhan Yesus itu jelas, Dia menjadi manusia, berinkarnasi menjadi manusia. Lalu di dalam Yohanes pasal 1 ayat 3, segala sesuatu dijadikan Dia. Nah, ini termasuk Tuhan Yesus. Dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Saudara, coba kita lihat. Kita buktikan Dia adalah Allah yang hidup yang memberikan kehidupan kepada kita, saudara. Pada waktu Dia menciptakan dunia dari yang tidak ada menjadi ada. Kita manusia dari debu dan tanah. Dan kemudian diberikan hidup itu oleh Tuhan. Nah, disitulah membuktikan bahwa Allah itu memberi hidup. Yesus itu sebagai Allah juga memberi hidup. Saudara dan saya hari ini bisa hidup, itu karena Yesus yang sudah memberikan hidup pada waktu manusia itu dari debu dan tanah sudah diberikan kehidupan. Lalu dalam Yohanes pasal 5 ayat 21, sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Saudara, coba kita lihat di dalam bagian ini. Sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkan
menghidupkannya. Yesus itu, saudara, sama seperti Bapa yang menghidupkan. Di dalam perjanjian lama kita lihat begitu banyak orang juga ada dihidupkan oleh Tuhan, bukan? Saudara, kita lihat dan juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Jadi Tuhan Yesus juga bisa menghidupkan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Nah, kita lihat saudara dalam bagian ini bahwa Yesus itu adalah Allah yang memberi hidup. Lalu berikutnya saudara, kita bercerita tentang Tuhan Yesus juga memberikan hidup itu dalam Yohanes pasal 10 ayat 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa selama-lamanya. Dan tidak seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Di dalam Yohanes pasal 10 dikatakan, Yesus memberikan hidup kekal, dan tidak ada satu pun termasuk kuasa kegelapan, kuasa iblis, kuasa apapun di dunia, itu bisa merebut kita dari tangan Allah. Nah, terakhir saudara, satu ayat yang terkenal juga ego emi, Yohanes pasal 14 ayat 6 dikatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ini merupakan satu topik bahasan yang sangat baik saudara untuk dibahas juga Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Namun kita hari ini tidak berkonsentrasi di situ. Nah, saudara, kalau kita lihat pada hal yang seperti ini, Yesus itu mengatakan akulah kebangkitan dan hidup. Disitulah saudara dia menyatakan dirinya sebagai Allah yang sanggup memberikan kebangkitan dan memberikan kehidupan itu. Nah, kita kembali saudara pada nats yang sudah yang akan kita bahas pada hari ini. Yohanes pasal 11 ayat 25 sampai 27. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup, dan barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Saudara, ayat ini mengatakan, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan kemudian, tidak akan mati selama-lamanya. Satu pernyataan yang penting di dalam hidup kita. Percaya enggak, saudara, bahwa orang yang percaya kepada Yesus Kristus itu, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan kemudian orang yang percaya kepada Yesus itu tidak akan mati selama-lamanya. Nah, saudara, kalau kita lihat akan hal ini, saudara, pokok bahasan ini itu gambarannya seperti apa, saudara? Nanti kita tidak akan mati selama-lamanya, gambarannya seperti apa? Saudara, kita itu mengalami kebangkitannya, gambarannya seperti apa, saudara? Nah, itu jelas disampaikan oleh Yohanes 5, pasal 28, ayat 29. Gambarannya seperti ini. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Disampaikan pada akhir zaman nanti, kita tidak akan heran. Saatnya akan tiba bahwa semua orang dalam kuburan akan mendengar suaranya, dikatakan. Dan mereka yang berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk memperoleh hidup yang kekal. Nah, saudara, ini jaminannya, ini gambarannya. Orang yang akan memperoleh kebangkitan dan hidup yang kekal itu. Dijelaskan dengan begitu jelas. Nah, sekarang saudara, di dalam Yohanes pasal 11 tadi, mari kita lihat saudara, satu bukti dari ayat ini itu diimplementasikan oleh Tuhan Yesus. Mari kita lihat, pada waktu Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus di dalam ayat 43 dan 44. Setelah mengatakan itu, Yesus berseru dengan suara keras, Lazarus keluarlah. Saudara, dikatakan tadi, saatnya akan tiba bahwa semua orang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Nah, ini sekarang Tuhan Yesus ngomong nih, Lazarus keluarlah. Ayat 44, orang yang telah mati itu, yaitu Lazarus itu keluar, saudara. Tangan dan kakinya masih terikat tali kafan. Dan wajahnya masih tertutup kain kafan. Yesus berkata kepada mereka, lepaskanlah kain itu darinya dan biarkan dia pergi. Nah, saudara, ini merupakan satu bukti. Tuhan Yesus
itu kemudian mendemonstrasikannya, saudara. Nah, kalau kita melihat di dalam bagian ini, saudara, kita lihat ini merupakan satu bukti nyata. Dan kita harus punya keyakinan bahwa kita akan mengalami seperti Lazarus dibangkitkan. Ya. Nah, sekarang ada bukti yang kedua, saudara. Ini mengejutkan, saudara. Mari kita lihat Yohanes pasal 11 ayat 33. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka maskullah hatinya. Kata maskul di situ penting, saudara, karena itu merupakan satu istilah, yaitu satu kesedihan dengan luapan kemarahan. Wah, kita kaget. Ini Tuhan Yesus marah kenapa? Di tengah kedukaan seperti ini kok Tuhan Yesus marah, sedih, tapi dalam bentuk kemarahan. Ada luapan kemarahan di dalam kesedihannya. Saudara, banyak penafsir yang memberikan tafsiran yang berbeda-beda. Tapi saya, saudara, setuju dengan tafsiran dua orang, yaitu Calvin dan Bruce Milne. Calvin itu mengatakan seperti ini, Tuhan Yesus marah karena penderitaan manusia akibat kejahatan maut dan kelaliman yang kejam dari maut. Tuhan Yesus itu marah karena sahabatnya itu mengalami penderitaan. Sahabatnya adalah Lazarus itu. Mengalami penderitaan karena akibat kejahatan maut, yaitu akibat dosa itu. Dan kelaliman yang kejam dari maut itu. Kelaliman yang kejam itu dari kematian itu. Nah, sehingga Bruce Milne juga mengatakan, amarahnya bangkit melawan penindas manusia. Objek kemarahannya adalah maut dan siapa yang berada di balik maut itu. Yaitu pemilik kuasa maut dan dia datang untuk menghancurkannya. Dari Bruce Milne juga mengatakan sama. Jadi Yesus itu marah. Marah kepada siapa? Kepada objeknya. Yaitu maut dan siapa pemilik maut, yaitu kuasa, pemilik kuasa maut itu, yaitu iblis, saudara. Nah, sehingga saudara, kemudian Calvin mengatakan air mata simpati memenuhi mata Yesus. Luar biasa ya, saudara. Yesus sebagai Tuhan tapi punya air mata yang simpati. Tetapi jiwa Yesus menahan marah dan Yesus maju menuju kuburan Lazarus itu. Sebagai apa? Sebagai seorang juara yang siap bertarung. Nah, saudara coba lihat. Setelah kemudian dalam Yohanes pasal 12 dan seterusnya, saudara, Tuhan Yesus mempersiapkan dirinya untuk menuju Getsemani, untuk menuju ke atas Kalvari, dan juga kemudian mengalami kebangkitan. Sebagai juara yang siap bertarung. Nah, oleh karena itu, saudara, kita lihat. Sebagai juara yang bertarung, dia menang. Maka dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 57 dikatakan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan. Saudara coba lihat. Yesus itu sedih di dalam luapan kemarahan. Di dalam luapan kemarahan kepada pemilik kuasa maut itu, pemilik kuasa kematian itu. Dan dia bertarung, saudara. Dan akhirnya Tuhan Yesus menang dan bangkit. Dan di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 57 dikatakan, syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan. Kemenangan Kristus itu atas kebangkitan itu juga dihadiahkan kepada kita. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat. Yohanes pasal 11 ayat 25 sampai 27 tadi. Saya bacakan sekali lagi. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Saudara, Marta luar biasa. Belum melihat kematian dan kebangkitan Yesus. Tapi dia percaya engkaulah Mesias anak Allah yang akan datang ke dalam dunia ini. Dia percaya, saudara. Hari ini saudara dan saya memang tidak melihat kematian dan kebangkitan Yesus secara langsung. Tetapi bukti nyata bahwa Yesus itu mati
di atas kayu salib dan bangkit pada hari ketiga, kita tidak bisa menyanggahnya. Itu merupakan satu bukti yang otentik, yang kuat, dan itu merupakan satu bukti yang harus kita percayai. Saudara-saudara, di dalam masa Advent ini, percayakah saudara bahwa nanti pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, saudara dan saya akan mengalami kebangkitan tubuh. Saudara dan saya akan mengalami satu kehidupan yang benar-benar penuh dengan sukacita, di mana kematian fisik itu sebagai satu pintu untuk menuju satu kehidupan kekal akan kita nikmati. Kesempurnaan kebahagiaan kita pada waktu kita boleh bersama-sama dengan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam kekekalan melalui kebangkitan yang Tuhan karuniakan dalam hidup kita ini. Nah, saudara, oleh karena itu kita lihat. Kita bersama-sama pada hari ini, saudara, boleh membaca Yohanes pasal 20 ayat 30 sampai 31. Kita baca bersama-sama, saudara, dimanapun saudara berada. Tanda-tanda itu dimaksudkan Tuhan untuk apa, saudara? Supaya kita percaya kepada Dia dalam Mesias, Anak Allah itu, saudara. Mari kita lihat Yohanes pasal 20 ayat 30 sampai 31. Kita akan baca bersama. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Nah, saudara, biarlah kita percaya Yesuslah Mesias Anak Allah dan supaya kita oleh iman kita memperoleh hidup dalam namanya. Kita masuki minggu Advent yang ketiga, saudara-saudara, tapi sekaligus tidak lupa, saya ingin menyampaikan selamat hari Natal tahun 2020, dan kita bersama-sama menyongsong tahun baru tahun 2021. Dan biarlah kita boleh berjalan sepanjang tahun 2021, di mana Allah tetap bersama dengan kita. Amin. Salam sejahtera saudara-saudara seiman. Hari ini penuh rasa rahmat yang saya terima dari Tuhan, saya ingin membuat suatu kesaksian. Sepanjang hidup saya, mulai dari muda sampai sekarang, Tuhan senantiasa memelihara saya dan memberi berkat kepada saya. Kadang-kadang ada masalah yang timbul. Ada seketika saya mendengar sebuah cerita. Cerita ini menyebutkan kejadian ada seorang bepergian melalui kapal terbang. Pada saat dia naik pesawat, takut sekali menempati tempat duduknya. Bolak-balik dari tempat duduk ke pintu. Terakhir, pramugari mengatakan bahwa kita akan berangkat, kita akan take off. Maka silakan duduk di tempat duduknya. Karena orang ini ternyata sangat ketakutan. Sama sekali tidak ada kenyamanan di hatinya. Jika dia naik pesawat, takut ada kejadian yang terjadi. Jika siap untuk berteman terbang, silakan duduk, ambil tempat duduknya. Jika tidak bersedia, maka silakan turun. Kami akan segera berangkat.
Saya teringat masa muda saya. 经常我天天坐车出门去办货去料理事情。 Saya selalu melalui dengan mobil pergi ke suatu tempat untuk memesan barang-barang. 中单我们出门前我们在什么时候都会祷告，把今天一天路程交托。 Selalu sebelum berangkat kita penuh dengan doa dan memohon pertolongan Tuhan untuk menjaga keselamatan kita. 但是我们也是许多时候会有担忧。 Akan tetapi masih ada rasa takut. 怕有在车上有什么车祸等等。 Takut akan terjadi kecelakaan. 但这一今天我回想起主怎么样引领看顾我。 Masih teringat kembali bagaimana Tuhan memimpin menjaga diri saya. 好几次我有曾经吃货过。 Beberapa kali terjadi kecelakaan. 但主已经看顾保守我这一今天。 Tuhan memelihara sehingga saya selamat sampai hari ini. 一次我在台湾。 在一边跟我的老师一起乘他的车出门。 Ada suatu kesempatan bersama-sama guru saya di Taiwan, kami bepergian dengan mobil. 他在驾车当中突然有一只蚊子在车前面飞过，在里面飞过。 Wah, pada saat dia menyetir mobil, ada nyamuk yang lewat. 所以他就打那个蚊子。 Maka dengan refleks dia langsung memukul nyamuknya. 突然间讲糟糕。 Terjadi. Dia kaget. Ayo. Gawat. 原来是闯红灯. Karena dia sudah menerobos lampu merah. 刚讲这样的话的时候. Pada saat dia menyebutkan hal ini. 我从我的右边这边一辆那个客车大量的冲过来. Saat itu saya lihat dari sebelah kanan ada mobil besar, bus besar yang benar-benar menabrak kita. 闪不过他. Benar-benar kita tidak bisa mengelakinya. Nah, 我的方向就给他冲了. Maka dari arah saya langsung ditabrak. 感谢主，主照顾我，平安无事。 Saat itu saya penuh syukur karena Tuhan memelihara saya dan saya tidak terjadi ada kecelakaan. 当我的老师下车来看的时候， pada saat guru saya turun dan melihat kondisi kecelakaan ini， 他讲，哦，好在不要紧，不要紧。 Dia kata, oh lumayan tidak apa-apa. 我的车有进保险。 Mobil saya ada asuransinya. 但是我感谢主看顾保守我的性命。 Akan tetapi saya berlain. Perasaan saya, terima kasih Tuhan. Karena Tuhan memelihara nyawa saya masih tetap hidup. 我们个人都有个人的那种遭遇。 Setiap orang ada kejadian. 我们个人都有那种困境。 Kita juga ada masalah musibah yang terjadi. 个人有个人的那一种的困难， ada juga kesulitan-kesulitan masing-masing， 但是有的在病痛当中， ada yang dalam kondisi sakit， 有的惧怕当中， mungkin dalam ketakutan， 但是叫我们回到神的跟前， akan tetapi hal ini semua adalah supaya kita kembali ke tangan Tuhan。 主话语告诉我们， 还劳苦当中担的人可以回到我这里来。 Firman Tuhan mengatakan setiap orang yang berbeban berat boleh kembali ke hadapan Tuhan. Terutama pada saat-saat ini bulan Desember kita adalah momen kita untuk merayakan Natal. 就是我们庆祝耶稣的诞生在这个世上。 Kita merayakan bahwa Tuhan Yesus kita lahir di dunia. 约翰福音3章17节这么的说。 Yohanes pasal 3 ayat 17 mengatakan, 因为神差他的儿子降世， 不是要定我们的罪。 Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia， 乃是要叫我们世人得到得救， melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia。 信他的人， orang yang percaya， 就是信耶稣的人， yaitu orang yang percaya Yesus， 不被定罪， tidak akan dihukum。 所以主耶稣是我们的避难所， karena Tuhan Yesus adalah tempat kita berlindung， 是我们的拯救， adalah tempat keselamatan untuk kita， 我们的帮助， adalah pertolongan kita。 诗篇第121篇使我得到很大的帮助，得到这坚强。 Melalui firman Tuhan Mazmur pasal 121 sangat menguatkan diri saya. 在第七节也就是耶和华要保护你免受一切的灾害，他要保护你的性命。 Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, ia akan menjaga nyawamu.
你出你入，耶和华要保护你。Setiap masuk atau keluar, sekarang sampai selama-lamanya Tuhan akan menjaga kita. 从今直到永远。Sampai selama-lamanya Tuhan menjaga kita. 主看顾保守我们。Tuhan telah menjaga kita. 求主恩待我们前面的生活道路。Kiranya Tuhan juga memimpin hidup kita ke depannya. Amin. Amin. Saudara, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan kini saatnya mari kita mau meresponi firman Tuhan dengan kita menaikkan pujian Natal di hatiku. Sembari kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Indahnya
pujian ini mengingatkan kami Tuhan, sebentar lagi kami akan memperingati kelahiran-Mu di dunia ini. Memperingati Natal ya Tuhan. Tetapi Natal itu tidak ada gunanya jikalau Tuhan Yesus tidak lahir juga di dalam hati kami. Jikalau Tuhan Yesus tidak ada di dalam hati, di dalam kehidupan kami sehari-hari, tidak ada gunanya Natal ya Tuhan. Karena itu ya Tuhan, saat ini kami boleh memohon Tuhan yang kiranya boleh memampukan kami, arahkan terus hati pikiran kami tertuju kepada Engkau. Biarlah dalam pekerjaan kami, dalam hal apapun yang kami lakukan ya Tuhan, kami melakukannya bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Karena kami membutuhkan Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau sudah memberkati kehidupan kami. Engkau sudah banyak menolong hidup kami. Dan saat ini Tuhan kami mengucap syukur. Sebagai salah satu bentuk syukur kami memberikan yang terbaik persembahan ini di hadapan-Mu. Tuhan yang boleh sucikan, Tuhan yang boleh kuduskan. Dan biarlah bukan hanya materi yang kami berikan, tapi seantero hidup kami, kami berikan, kami persembahkan kepada Tuhan. Tuhan, saat ini juga kami terus menyerahkan untuk panitia Natal di BCS Medan, Natal gabungan BCS S4 dan Murni Teguh. Kira Tuhan yang boleh terus menolong mereka untuk setiap kru, setiap orang-orang yang terlibat di dalam pelayanan ini. Tuhan berikan kesehatan, imun tubuh yang baik. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan sukacita, berikan semangat, kerjasama sebagai satu tim ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan kira juga boleh jauhkan untuk segala niat-niat yang tidak baik yang berusaha mengacaukan Natal di tempat ini. Juga Natal di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Kami rindu biarlah setiap jemaat Tuhan, tahun ini Tuhan, tahun pandemi ini, jemaat-Mu tetap dapat menikmati Tuhan, dapat menikmati Natal. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga terus menyerahkan untuk bangsa ini. Tuhan terus urapi, berkati pemerintah kami. Berikan hikmat kepada mereka, kekuatan dalam menghadapi berbagai rintangan, tantangan yang ada. Kami juga terus menyerahkan untuk vaksin-vaksin yang sudah ada ini. Kiranya kami rindu vaksin ini sungguh boleh efektif dalam menangkal virus COVID-19. Terima kasih Tuhan, dengar seluruh permohonan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita kembalikan segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Doxologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang Esa. Pohon kasih Tuhan, Kau telah memimpin ibadah ini dari awal sampai selesai. Tuhan, kiranya firman Tuhan yang sudah diberitakan tidak kami dengar numpang lewat, tapi boleh benar-benar berakar bahkan berbuah dalam kehidupan kami sehari-hari. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita mengarahkan hati kita di hadapan Tuhan, kita angkat tangan kita dan terimalah berkatnya. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita di surga, damai sejahtera, kekuatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus senantiasa memimpin langkah hidup kita mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Amin.
Amin. Silakan duduk kembali saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, jemaat dikasih Tuhan. Selamat hari Minggu. Hari ini ada 4 pengumuman yang perlu kita perhatikan dengan seksama. Namun sebelumnya saya mewakili pengurus dan jemaat BCS Medan mengucapkan terima kasih atas pelayanan dari Musa Bambang yang telah menyampaikan khotbah pada hari ini. Kiranya Tuhan yang boleh senantiasa memberkati kehidupan dan keluarga Musa Bambang ke depannya. Nah saudara, minggu depan saudara itu adalah kita memasuki Advent keempat saudara. Sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Karena itu saudara, kita akan belajar tentang iman dari Maria, Faith of Mary saudara. Ada sesuatu yang penting yang kita akan pelajari dari kisah Maria ini saudara. Karena itu ikutilah saudara jam 10:30 siang melalui saluran channel YouTube Bread Community Service Medan. Oke saudara, pada malam hari ini kita ada Sunday Talk, yaitu temanya adalah bersukacitalah senantiasa. Ini kok temanya bersukacita senantiasa, padahal kalau kita lihat di dunia kita saat ini atau mungkin keadaan hidup kita saat ini seakan-akan membuat kita itu nggak mungkin bisa bersukacita. Tapi kenapa firman Tuhan mengatakan bersukacitalah senantiasa? Apakah itu hal yang make sense? Apakah hal itu mungkin, saudara? Nah, saudara, mari kita ikuti malam hari ini. Kita akan belajar bersama dengan Musa Edi dan kita akan berbincang-bincang, saudara, terkait hal ini. Oke, saudara, jam 7:30 malam melalui aplikasi Zoom. Kemudian, saudara, saya mau menginfokan pada setiap kita bahwa tahun depan, tanggal 10 Januari, saudara, gereja kita akan membuka perjamuan kudus kembali, saudara. Jadi, tetapi kita akan masih melakukan perjamuan kudus secara live streaming ya. Jadi ada sebagian jemaat mengikuti di gereja dan ada sebagian jemaat lagi mengikuti dari rumah. Bagi saudara yang rindu mengikuti perjamuan kudus secara live streaming yang di rumah, saudara nanti dapat menghubungi nomor yang tertera di bawah ini untuk nanti saudara dapat pesan roti dan anggurnya dengan saudara Asyong nanti ya saudara. Oke baik, yang terakhir saudara, mengingatkan sekali lagi bahwa tanggal 24 Desember kita ada Natal saudara, ibadah Natal jam 7:30 malam. Saya lihat sebagian besar di antara saudara sudah mendaftarnya ya saudara. Tapi kita masih tetap membuka ya pendaftaran ini, mana tahu teman saudara atau keluarga besar saudara mau ikut saudara, silakan ya kontak saudara Asyong nanti untuk pengambilan souvenir lilin elektrik saudara. Oke baik. Demikian saja pengumuman hari ini. Saya berharap saudara di rumah tetap dalam keadaan yang sehat ya. Apalagi ini cuaca sekarang kurang memungkinkan. Harap saudara dan keluarga dapat menjaga diri dengan baik di rumah. Baik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.